Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, dilancarkan segala urusannya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita saling doain sehat jasmani rohani ya, teman-teman ya. Oke, itu the point aja. Pada kali ini kita coba bahas uh, info dari beberapa media ya yang banyak sekali berseliweran Uh, informasi adanya pitoko katanya ya pitoko.com ya tapi ya ada merek lain juga tadi sama bannernya sama ya itu juga perlu kita analisa perlu kita cek ya perlu kita cek and recheck ya seperti apa ini untuk di awal nih saya tampilkan seperti ini main checklist hanya untuk reminder aja buat teman-teman mengingatkan bahwa ada 8 step atau 7 lah ya yang ke-8 karena ini adalah uh, referral ship ya, partnership lah. Artinya sampai nomor 7 yang wajib ya, mengingatkan lagi buat teman-teman, step pertama itu jelas sebagai pionir kita harus download aplikasi ya. Kemudian yang kedua membuat wallet, yang ketiga konfirmasi walletnya ya. Yang keempat itu di lock up setelah lock up ketemu yang kelima KYC yang keenam itu ACC KYC atau tidaknya kita menunggu Nah yang ketujuh adalah migrasi daripada koin ke mainnet ya seperti ini teman-teman. Jadi semua ini adalah uh, syarat wajib untuk uh, sampai ke tujuan akhir yaitu mainnet teman-teman. Ya oke okay, ya. Uh, dan ini saya mau memberitahukan teman-teman, Nah, inilah ya uh, core team. Nah jadi satu tim team, teamwork yang bagus ya. Ada berapa ini ya? Ada 28 orang ya teman-teman ya Ada 28 orang Wah banyak berbagai ras di sini ya Bersatu padu Oke kita lanjut teman-teman informasi Ini ada pemberitaan ya udah beberapa hari yang lalu sebenarnya ini 2-3 hari yang lalu ya lah ya ini pemberitaan dari tip televisi televisi nasional Korea. Ini masuk televisi Pay Network ya,

Nah ini mainnet, katanya mainnet mainnet bilyang ini, bilyang ini harus langkah-langkah langka ini. <tuk> Oke, okay, ya, ini perwakilan aja, teman-teman ya. Oke okay, lah itu tadi perwakilan aja video dari Korea, ya, ada pemberitaan, kemudian ini di Vietnam ya di Vietnam ya seperti biasalah sebelum yang inti kita bahas yang inti ini iklan-iklan sepintas saja saya ya informasi-informasi sepintas saja bahwa di Medsus itu ada beberapa banyak uh, informasi ya terkait perkembangan daripada Pai Network nggak ada salahnya dong kita tahu perkembangan di luar sana seperti apa ya nah ini taksi bandara di Vietnam ya wah ini udah berlogo Pai ya di Vietnam taksi bandara luar biasa Oke selanjutnya ini a number jadi dari Woody Lightyear ya ini in, apa namanya ada cuitan dari pionirnya uh, Nigeria ya artinya ini teman-teman ya sejumlah kejutan datang dari Pi Core Team katanya dunia akan tercengang bukan tanpa alasan Pi itu diam gudang senjata sedang dimuat dunia akan dipasang di Pi Blockchain ya artinya Uh, ada beberapa pionir, mungkin yang senior ya, yang saya baca, saya lihat memang ada beberapa mereka. Sebetulnya, ada sebuah keyakinan yang besar, dan ada kartu di belakang mereka. Itu kartu yang tidak bisa mereka keluarkan, tidak bisa mereka utarakan, mereka simpan semata-mata uh, agar serempak nanti ketika menginformasikannya sama-sama gitu loh. Saya sih melihat seperti itu teman-teman ya. Jadi ada ada yang sudah yang sudah bisa membaca dan bahkan yang sudah tahu daripada rencana nanti akan ada apa dan bagaimana. Saya ngelihat uh, senior senior, pionir pionir senior ya yang yang memang uh, apakah itu moderator ya atau korwil uh, daripada tiap negara masing-masing uh, banyaklah yang artinya ngasih signal ya. Memberikan signal atau clue, clue bahasa clue-nya itu yang memang arahnya itu arah yang uh, akan mungkin ya. Nilainya itu fantastis, artinya memiliki penilaian daripada project ini yang fantastis. Entah itu apa ya, kita tunggu aja karena kita kan ya pionir biasa, hanya waiting sajalah, menunggu sajalah gitu ya, teman-teman. Ya, oke, ini ada dari akunnya P Revolution P. As you're waiting for Pi, try to make sure that you are still waiting for Pi. Communication, utility, facilitation, education, etc. Just participate. The bigger the participation, the bigger the reward for everyone. It's coming soon. Don't try out ways. E, in. ya rupanya ya mantap. Kita artinya saat anda menunggu fee, cobalah untuk memastikan bahwa anda juga membangun untuk Pi, komunitas, utilitas, fasilitas, pendidikan dan lain-lain. Berpartisipasi saja, kata dia, gitu ya. Semakin besar partisipasi, semakin besar hadiah untuk semua orang. Ini akan segera datang. Jangan lelah, katanya. Begitu, nah, ini dari akun. Kemudian, nah, ini. Uh, untuk salah satu ciri Web3, kenapa desentralisasi, kenapa sepenuhnya diserahkan kepada pengguna alias kita, salah satu tandanya adalah seperti yang terjadi di p Browser, yaitu bukan www atau HTTP, nah, tapi langsung Pi, ya titik dua double slash welcome dot Jadi ini artinya memang uh, apa namanya? sudah eh, menerapkan duluan daripada web3 ya sementara kalau misalkan kita di google ketik tanpa https ya nggak bisa nah tapi kalau di P browser ini sudah bisa ya sudah keluar seperti ini jadi ini adalah kepemilikan Pi karena web3 ini ya seperti itu adanya teknologinya memang desentralisasi salah satunya ya salah satu kelebihan web3 itu terdesentralisasi Nah, nanti makanya nanti saya akan coba uh, apa kita saya ngajak sama-sama kita sama-sama belajar uh, bagaimana itu web 1, bagaimana itu web 2, bagaimana itu web three, bagaimana itu web 4 Ya itu ada ada web 4 nih, tapi banyak orang yang masih bang. Web 3 baru, web 3 orang udah web 5 kok, udah web 4 kok Nah itu Uh, ada miss di sana ya, ada misunderstanding. Jadi kita harus coba buka juga. Jadi insya Allah next ya kita bahas masalah uh, step by stepnya atau upgradeablenya uh, website ya atau teknologi internet. Oke, okay? nah ini ada cuitan menarik nih. Nah ini menarik nih teman-teman nih, ada cuitan dari Newbechi ya, nggak tahu nih dari Afrika kayaknya nih. Nah, cuitannya ini menarik ya informasi buat kita bahwa dia bilang seperti ini. If you think fine network that is built on web 3.0. Jika kamu berpikir bahwa Pi network itu uh, dibangun di sebuah uh, web 3, artinya di teknologi web 3 ya, can reach sekian dan let me remind you that our consensus price. Jadi artinya tidak bisa mencapai ribu dolar kemudian dan let me remain Kemudian ka, uh, Ayo mari kita Mari saya ingatkan kata dia You that our consensus uh, Mari saya ingatkan anda Bahwa konsensus kita Harga konsensus kita adalah 314 ribu sekian Ya in a purple, yang sudah Lakukan artinya dia mengingatkan bahwa konsensus pain itu segitu, segi, segitu ya dengan uh, teknologi web 3 nya Lihat gambar ini katanya begitu ya. Nah ini 392.000 becomes the most expensive and valuable cryptocurrency in the world. Jadi ini hadir ya untuk yang paling mahal ya nilai yang paling mahal cryptocurrency yang paling mahal nilainya di dunia katanya 392.000 namanya juga ya ini namanya juga jadi koin juga nih namanya jadi bukan Pai ternyata memang di atas yang konsensus di di apa namanya kalau saya mengatakan konsensus verbal ya artinya konsensus yang baru ucapan karena belum real. Konsensus verbal global ini Pine Network kan 314.000. Nah, sementara memang sebenarnya di atas itu juga ada yang diklaim oleh koin yang namanya juga yaitu 392.000 ya. Artinya sudah hampir 400.000, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ada. Dan saya juga pernah lihat memang di exchangernya mana gitu. Uh, ada beberapa yang bahkan sampai 400, 400 ribu lebih. Ya, 400 ribu, 470 ribu apa kalau nggak salah. Pernah saya melihat. kan saya cari-cari lagi saya lupa di, di mana ya tempo hari saya lihat gitu. Uh, kemarin sempat saya cari teman-teman. Oke okay lah, artinya seperti ini informasi bahwa... Ya, entah ya. Kita tunggu saja lah. Daripada ngobrol berbicara masalah value kadang-kadang sensitif ya <laughs> jadi ini ya teman-teman ya uh, jadi penat sendiri gitu ya oke okay lah kita lanjut aja ini ada dari Pi Revolution Vi. The Pi Chat Reply Function has been improved. Now, people can start typing their reply immediately. They press the reply button. Before now, people hard to click reply and then click on the message text box before typing the message court team just work on it Artinya fungsi balas obrolan Pai telah ditingkatkan Sekarang Perintis dapat mulai mengetik balasan mereka segera Ya mereka menekan tombol balas Sebelum sekarang Ya artinya pionir harus mengklik balas Dan kemudian klik pada kotak teks pesan sebelum mengetik pesan Artinya bahwa dalam chat itu Fungsi reply itu sudah dimasukkan Artinya sudah ada update ya di chatnya itu P-chatnya itu sudah ada fitur fitur tambahan untuk reply ya awalnya mungkin belum jadi sekarang ada ditambahkan fitur itu hanya informasi seperti itu ya bolehlah teman-teman dicek silahkan Oke selanjutnya dari Woody Light here again lagi like, ya yeah, the five of the consensus Spider spender will eventually finish but high consensus will be mine artinya uh, P balance ya balance nya koin P of low consensus spender ya jadi terhadap konsensus yang rendah ya transaksi konsensus yang rendah will eventually finish bahwa sesungguhnya semuanya akan selesai ya nah but the high consensus pioneer will remain tetapi konsensus yang tinggi konsensusnya pionir ya Konsensusnya pionir yang tinggi, will remain akan tetap ada. Jadi artinya, eh, keseimbangan daripada transaksi yang kecil-kecilnya, yang rendah-rendah, intinya yang merendahkan nilai koin pay itu akan berakhir sebentar lagi. Karena nilai konsensus yang besar, yang tinggi, itu akan tetap ada. Artinya, ya, apapun yang terjadi, makanya di sini ada, ini kayaknya orang Indonesia ini. Halo, Andari dari namanya pakai kerudung dia. Oke okay lah. In my country a handphone price ya benar. Ini orang Indonesia nih kayaknya. In my country a handphone price about 500 by in wallet less than 500 by I can't buy even a handphone. Local business and ecosystem won't run. Jadi di negaraku katanya sebuah handphone dihargai 500 pi Ah, di di wallet kurang daripada 500 ya aku nggak bisa beli handphone itu kata dia low konsensus konsensusnya rendah ekosistem bondan ekosistem nggak bisa jalan iya kalau konsensus rendah ya ekosistem nggak bisa jalan artinya banyak perhitungannya memang seperti itu ya oke okay lah kalau masalah ini panjang ya memang ini bisa bisa saja ini bisa jadi satu dua video membahas cuman masalah ini doang sebenarnya saya udah udah bikin masalah Uh, apa namanya membangun sebuah value ya itu sebenarnya jujur loh saya udah jelas banget perasaan ya saya saya menjelaskan tentang membangun sebuah value daripada koin itu tapi ya jujur aja ada beberapa apa namanya beberapa pionir mereka masih masih saja uh, apa namanya memberikan asumsi-asumsi yang apa ya? Ya bukan bukan ini bukan menjajemen tapi memang pesimis daripada nilai koin. Saya sih sebenarnya jujur aja walaupun saya pribadi juga tetap semua menyerahkan kepada ahlinya dan saya bukan pembuat dari project ini tetapi kalau ketemu dengan orang yang pesimis gitu kadang-kadang ya gimana ya? bukan nggak mau ini juga ya realistis tetap harus ada ya logisnya harus ada data pendukung segala macam tapi data pendukung sumber-sumber yang saya dapat kemudian analisa-analisa yang saya coba uh, dirangkum semuanya digabungkan direlevansikan ya kalau saya sih hasilnya ke diri saya optimis bahwa uh, value yang yang terlebih ada video ya ada video dari siapa namanya Uh, yang punya Binance itu, ya CEO-nya Binance, itu udah jelas banget, gitu loh. Dia jelas banget bahwa value-nya itu udah gak. Ciri-ciri uh, ya, ciri-ciri koin -ciri yang memiliki value tinggi itu dia utarakan. Ya, dia utarakan bahwa uh, di sana dikatakan, nah dikatakan seperti ini, teman-teman. ya. On Binance. Here are some tips from Binance CEO. Zhao. Ya. CZ have a large number of users it so it's okay. get listed nah, on Binance sini. platform a CV Binance listing tips the number one thing we look for is number of users nah kata dia number ones ya yeah, look uh, apa namanya value for the future untuk for future of the coin jadi artinya masa depan koin itu bisa dilihat dari user di sini kan tulisnya number of user jadi Uh, user ini kan pengguna pionir lihat kecil apa banyak ya. Nah ini menarik gitu loh. Jadi sekelas Binance pun bilang bahwa artinya value yang akan hadir itu tidak asal asalan untuk Pi ini. Tapi kenapa gitu? Banyak orang yang menyangsikan. Tapi ya Allah alam lah terserah lah artinya saya hanya memberikan eh, apa namanya pandangan beberapa sudut pandang baik itu dari seperti inilah kita dapat video nih keterangannya si jetnya Binance ya nah tapi ya untuk masalah itu kembali ke masing-masing lah untuk meyakini atau tidak ya. Tapi ini ada yang pertama ciri cirinya adalah number one itu is number of user ya jumlah daripada pengguna. So uh, nah, if a project or if something have a large number of users, it has value. Um so that... Nah jadi kata dia jika sebuah project memiliki penggunanya itu banyak besar itu sudah pasti project itu memiliki nilai kata dia. Artinya project di sini kripto ya memiliki nilai. Nah nilai di sini kan nggak mungkin serta merta kalau komunitasnya besar. Nah, ini adalah salah satu tanda juga, teman-teman, ya. Jadi eh, ya terserahlah untuk mengartikannya seperti apa, memandang seperti apa, tetapi yang saya pahami seperti itu bahwa eh ini satu satu pemikiran gitu loh. Satu pemikiran bahwa it's impossible for pie. Jadi nggak mungkin untuk sebuah pie it's low Price jadi harga nggak masuk. Intinya, intinya kalau harga rendah tuh nggak masuk, teman-teman. Jujur aja, kalau saya melihat ya, setelah runut-runut, setelah relevansi, kemudian ambil kanan, ambil kiri, atas, bawah, kita gabungkan informasi semua, sangat jelas. Artinya, kalau yang saya pahami itu nggak mungkin low price, tapi kita dapat high price ya. Tapi berapa-berapanya itu next time ya. Dan ini videonya panjang teman-teman. Nah ini artinya seperti ini videonya panjang ya teman-teman ya artinya saya simpulkan saja bahwa banyak dijelaskan sama CEO nya Binance itu bahwasanya untuk sebuah project itu dilihat dari berbagai sisi dilihat ininya dilihat itunya ya kan Kata dia, "Sampai dari mulai usernya, penggunanya, kemudian eh, tujuannya, project ini ke arah arahnya kemana, dan sebagainya itu yang dilihat. Makanya, video-video saya sebelumnya juga eh, selalu mengisyaratkan, selalu memberikan informasi bahwa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Tujuannya apa? Tujuannya buat biar teman-teman itu ketika melihat dari berbagai sisi. Ya, jadi artinya adalah kartu kita buka satu-satu, ini ada." 10 kartu, kalau satu kartu baru dibuka tahunya cuman satu kartu, hasil penilaian dari satu kartu ya segitu-gitunya. Tetapi ketika kita buka 10 kartu, kita buka 10-10-nya, artinya mengerucut mengambil kesimpulan dari 10 mana yang arahnya satu titik. Itulah yang kita simpulkan, itulah yang kita pahami dan kita uh, yakini ya. Jadi Uh, logikanya seperti itulah analoginya seperti itu jadi saya sih mengajak makanya dari berbagai sudut pandang dari mulai kemarin saya bahas masalah geo ekonomi ya geopolitik kenapa itu akan pengaruh ya kemudian apa namanya uh, banyak lah ya kemudian untuk volatilitas segala macam gitu loh regulasi aturan banyak Oke teman-teman itu jadi uh, lari ke situ ya, ya nggak apa-apa lah ya. Ini kembali lagi informasi <coughs> bahwa sudah ada ya, sudah ada koin <coughs> yang di atas pi uh, harganya. Lanjut, ini chat ya, chat function. Kemudian ini untuk balance ya, yang tadi. Oke dan ini ada dari a pi ini. Proof of work, ya. Proof of work itu dimana, pau ini environment destroy, ini akan uh, hancur atau very costly, atau sangat mahal, kata dia. Ya, sangat biaya tinggi lah, artinya. Jadi bukan hancur, artinya hancur-hancur, tapi hancur karena harga tinggi, gitu kan? Kalau untuk proof of work ini, ya. Nah, di video saya sebelumnya, proof of work kan sudah dijelaskan, ya, biar tidak panjang lagi nih, saya jelasin di video ini. Proof of Stake juga Benefit of ini adalah Ethereum dan ini bisa dikategorikan seperti itu ya ini Ethereum ini Bitcoin sementara SCP open for everyone dibuka untuk semua orang apa itu SCP Stellar Consensus Protocol ya jadi di sini ramah juga ramah lingkungan dan sebagainya jadi patokan utama dari Pine Network adalah SCP itu aja teman-teman ya jadi kalau untuk transaksi di marketplace peer to -peer dan sebagainya itu hanya backup ya pendukung pembantu dan backup saja. Tetapi pada prinsipnya penentu nilai pai adalah di sini. SCP Open for Everyone. Jadi Stellar Consensus Protocol. Oke teman-teman ya. Oke kita lanjut. Nah ini teman-teman sebelum ke situ kita lihat ada yang jadi utama pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang toko baru. Nah ini tentang toko baru Adanya hadir toko baru Namanya Pitoko Ya namanya Pitoko ya Nah ini saya ketika dapat informasi ini saya terkejut juga Terkejutnya kenapa? Yang pertama katanya ini pas ketika ada informasi Website ini saya cek alamatnya kok Jakarta gitu loh Nah ini mah dekat rumah kan Oke okay. Uh, yang pertama, saya lihat ketika buka website ini, yang pertama adalah posisi keamanan di sini. Ketika gambar gembok, "oke, okay. kalau tanda seru nggak usah main-main lah, biarkan saja next." Tapi kalau untuk sudah gembok, berarti sudah safety ya. Untuk akses di sini sudah safety, udah oke. Okay. Teknologi yang digunakan, kita cek nanti. Nah, ini kita lihat dari tampilan dulu, teman-teman. Ya, dari tampilan ini, tampilan website seperti ini yang ada di handphone saya. Ini adalah punya harga. Kenapa saya bilang punya harga yang pertama? kualitas gambar teman-teman kualitas gambar tidak main-main ya ini sudah ini sudah punya kelas nah ini gambar jalan sendiri slide 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 ke kiri ah ini ganti kan ini jangan salah teman-teman ini biayanya lumayan juga biar bisa jalan seperti ini memakan kos ya memakan biaya Kemudian selain daripada warna bagus ya tampilannya juga elegan enak dilihat ya. Kemudian fitur-fitur di sini ada keranjang lonceng ini search buat pencarian. Ini sebenarnya uh, bobset kualitas sudah oke okay. makanya nanti saya pakai statistik saya kita cek ya. Nah ini terima kasih anda cinta dan semoga tahun ini menyenangkan banyak. Nah ini produk-produknya juga. Nah, ini kalau masalah harga ya semua pioneer, pasti mengharapkan lah seperti ini ya. Jadi kalau kita klik seperti ini dia keluar apa ini? Ah, belum ya. Oh ya, belum kayaknya ini. Oh, untuk iklan ke situ ya. Oh ya, sudah keluar. Nah, seperti ini. Tapi ya entah bisa add to chart atau tidak. Ya, teman-teman bisa buka-buka aja lah sendiri kalau untuk marketplace ya ini pitoko.shop. Tapi ada alamat di luar yang bukan pitoko so pitoko.shop namun tampilan websitenya sama bannernya itu sama mirip nah ini asumsi saya ini hanya asumsi ya teman-teman ya jadi jangan jangan ditelan mentah-mentah asumsi saya bahwa ini akan mirip dengan pichain mall ya pesaing pichain mall karena kenapa di tiap negara itu sudah pasti disamakan ya jadi negara mana mungkin bukan pitoko namanya namanya apa ya bisa jadi seperti itu Nah apapun itu kita berharap ini yang terbaik ya Mudah-mudahan ini baik adanya Dan memang produk-produk e, yang dijual di toko ini ya Di toko ini jadi nanti sesuai lah Artinya sesuai harapan semua orang ya Karena kan nggak mungkin kita beli lipstick ya Atau beli pon seperti ini Mengeluarkan 300 koin Ya kita nambang lama-lama tapi hanya dapat apa kan gitu ya Nah jadi mudah-mudahan aja yang terbaik adanya value-nya dan ini banyak produk ini tampilannya sudah bagus teman-teman kalau menurut saya dan biasanya tampilan kalau elegan bagus ya lihat untuk gradasi warna ini ini nggak 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 asal teman-teman ya kalau website asal itu kelihatan kok nah ini ketajamannya juga bagus eh, kita coba cek ya di web statistik ya, daripada pitoko.shop Nah ini pitoko.shop ya ini IP addressnya ini adalah dari Vietnam teman-teman ya Jadi lokasi dari Vietnam kalau untuk mungkin server-server daripada sentralnya Jadi ini berasal pitoko itu berasal dari eh, negara Vietnam ya Mungkin perusahaan bisa saja buka di Indonesia cabangnya pusatnya di Vietnam buka lagi di mana di Inggris atau di eh, apa Filipina atau di Singapura bisa saja seperti Pichain Mall kan seperti itu di beberapa negara itu mereka buka ya mungkin ini juga melihat itu akhirnya terinspirasi untuk membuka makanya kemarin ada nama mirip dengan Pitoko sama logonya sama kemudian bannernya juga sama ya tapi e, beda nama bukan toko shop eh, apa e, Pitoko bukan tapi apa gitu bahasa saya juga nggak ngerti bahasanya. Entah negara mana, tapi yang pasti mungkin ya, asumsi saya seperti Vision Mall. Oke, nah ini dari Vietnam ya, informasi. Kemudian ini, Toko Shop profilnya adalah p Shopping Mall, P-Network E-Commerce Online Buying and Selling, katanya ya. p Shopping Mall, sebuah proyek untuk Pi Network yang berfokus pada pembangunan ekonomi, adalah Pi Toko Shopping Mall, untuk membujuk para perintis agar dapat melakukan semua pembelian produk. Mereka menggunakan Pi ya artinya buat membantu ekosistemnya Pi Network seperti itu ya kita coba nanti karena informasinya akan buka per Desember tahun ini ya di atas tanggal 4 Desember tahun ini ya kita tunggu aja seperti apa baik adanya kita dukung tidak baik adanya next gitu aja oke nah ini saya coba cek teknologi website karena saya menarik uh, websitenya itu cerah gitu cerah, seger, elegan, kemudian banyak-banyak animasi, slide, baik huruf, gambar segala macam. Itu ah, kalau buat saya pribadi ya lumayan lah, artinya enak dilihat gitu ya. Masih penasaran. Ini kayaknya boleh juga nih saya cek gitu. Cuman memang di statistik saya belum dapat harga ya. Biasanya kan kalau kita tracing website itu ada harga daripada ya saya cari sebenarnya itu pengen tahu biayanya berapa sih buat website seperti itu gitu loh. Nah, ternyata nggak ada, nggak ketemu teman-teman karena mungkin baru. Karena kan baru bulan September ini ya, uh, di apa namanya, di onkannya, website-nya itu, di launching-kannya tetapi uh, apa namanya, e-commerce-nya juga belum jalan. Karena nanti targetnya Desember, katanya. Tapi di sini ada informasi teknologi yang digunakan, ini menurut saya luar biasa bagus ya. Saya bisa katakan bagus karena di sini ada server Apache, ya, ini server bagus juga, uh, kelasnya udah punya kelas nih. Kemudian analitik Google analitiknya Sidekit pakai kemudian Google Phone API ya. Kemudian di sini adalah WordPress, PHP, database juga SQL. Dia menggunakan juga. Jadi banyaklah artinya bagus gitu loh. Beberapa fitur yang digunakan di website itu banyak banget ya seperti itu teman-teman. Nah ini kemudian mengecek daripada sertifikat SSL-nya ya terverifikasi sudah terverifikasi ini ada valid valid ya dari September hingga Desember ya ini mungkin uh, validasi untuk SSN ini ketika sampai ketemu nanti launching ya nah, jadi kita tunggu aja lah apa nanti hasilnya mudah-mudahan baik adanya teman-teman ya ini HTTP kemudian ada headernya nih nah, kita coba lihat ya Nah ini domain nya pitoko.shop Ya ini betul Kemudian kita cek dengan who is ya Ini registrasi expirednya 2023 ya bulan 9 Satu tahun ke depan Kemudian ini biasanya Kalau misalkan mereka itu scammer Itu rata-rata nomor telepon nggak dicantumin Kemudian alamat juga nggak jelas Tapi kalau di sini ya bagus lah lengkap ya Nah ini street nomor satu Daodui ANH Street Jalan apa ini nama jalan Vietnam lah ya Kemudian Ocean Park ya, Puong Mai Ward Dongda Ini juga ada kotanya Kemudian provinsi Hanoi ya Ini country Vietnam ya nomor teleponnya ada uh, Kemudian teksnya juga ada Ini emailnya juga ada Apalagi ID ada ya Oke, okay, saya rasa ini data lengkap ya, dari pembuatan website itu betul adanya. Di sana, Vietnam, nah, ada pun masalah apa namanya, eh, masalah cabang itu ya, kemampuan daripada pengembang bisnisnya. Jadi kalau misalkan memang buka di Indonesia, ya syukur kita produk berarti udah ready di Indonesia dan kita bisa order. Kalau masalah harga ya kita tergantung, dan cuman ini kayak saya nggak tahu nih. Pitoko ini apakah dia memang sendiri? Artinya platformnya atau marketplace-nya punya sendiri Dan dia menyediakan beragam produk di sana Atau melalui vendor nah, Seperti PCN Mall Vendornya beda-beda Akhirnya harganya beda-beda juga Ya saya nggak tahu kalau masalah itu ya Jadi kita lihat aja nanti Oke jadi informasi untuk Pitoko teman-teman Kesimpulannya adalah jika dilihat dari web tracingnya itu punya value punya nilai artinya punya nilai punya tingkat trust kepercayaan walaupun belum 100% karena belum open ya kecuali kalau sudah open udah jalan barang sudah terbukti terkirim ke konsumen itulah yang bisa dikatakan 100% trust dipercaya nah selagi belum sampai situ artinya masih berapa persen ya jadi belum 100% namun saya lihat dari Uh, web tracing ini saya sih melihatnya udah punya lah, udah ada presentase kepercayaan lah, karena ada beberapa data lah ya yang kita kumpulkan ya dari mulai jenis websitenya juga udah bagus kelihatan ya nggak asal-asalan gitu loh teman-teman ya. Oke okay, itu aja teman-teman kita tunggu ya jadi nggak usah nggak usah membahas yang aneh-aneh lah. Artinya marketplace ini hadir ada intinya adalah belum bisa order karena bukanya Desember kita tunggu. Ketika memang ini membantu ekosistem pine network, kenapa tidak kita hargain dan hormatin? Ya, uh, mudah-mudahan baik adanya dan bisa membantu kita. Amin. Ya, seperti itu aja kesimpulannya. Jadi, nggak usah, nggak usah. woi ini scammer ini apa segala macam. Jangan dulu, kita lihat dulu. Makanya, ini saya bantu tracing websitenya seperti itu. Eh, seperti ini adanya ya. Artinya, ada trust di sini, ada uh, value, ada nilai, lah, ada kepercayaan. lah. jadi nggak jangan asal menginikan ya karena memang e, membuat sebuah website seperti itu ya karena membuat website seperti ini nih nah ini ya kalau yang saya tahu ya yang saya tahu dan saya pelajarin ini tidak mudah dan tidak ma tidak murah teman-teman tidak mudah tidak murah nah ini banner banner yang kemarin nih sama e, ada namanya apa gitu tapi ya it's oke okay lah karena memang di tiap negara boleh-boleh saja e, kita buka cabang tiap negara kan oke okay, ya jadi ini website menurut saya biaya memakan biaya tidak murah ya artinya seperti itu makanya saya webtrace tadi tujuannya ngelihat value nya cuman belum keluar karena mungkin ini website baru teman-teman Oke okay, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nggak usah terlalu heboh juga. Kita tunggu saja. Artinya ini simpen aja. Pitoko.shop. Nah ini alamat ini disimpan aja dulu tunggu sampai akhir tahun ya, gitu aja teman-teman ya ya mudah-mudahan ini bermanfaat videonya nih teman-teman mohon maaf jika ada kekurangan ya ada salah-salah kata mudah-mudahan manfaat eee, ya seperti ini adanya saya selalu coba usahakan berbagi informasi kendati pun ada salah silahkan di komentar ya dibetulkan dikoreksi teman-teman ya oke terima kasih Sampai di sini dulu mobil terapi kolida Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.